Assalamualaikum. Hari ni saya agak formal sikit lah. Tak pernah pakai malam-malam bagai macam ni kan. Hari ni saya nak buat satu iklan lah. Iklan sementara yang tentang research sebelum ni yang pernah saya buat pasal batang pisang lah. So dulu dalam tahun 2010 saya pernah buat satu kajian masa saya belajar degree. Saya buat kajian tentang panel akustik yang menggunakan bahan asasnya ialah batang pisang punya serat lah. So kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil banana stem fiber. So kat sini ada contoh 3 sampel yang saya masih lagi simpan. Saya buat 3 variable lah. Yang pertama 50% batang pisang dengan 50% semut kayu. So, dua-duanya adalah bahan buangan yang semula jadi lah. So, kita guna balik bahan-bahan tu untuk menyokong green living atau sustainability development. So, yang first ni 50% kan. Yang kedua ni 70% batang pisang, 30% semut kayu. Lepas tu, yang last sekali saya buat 100% batang pisang, 100%. So, daripada tiga-tiga uji kaji ni, saya ada result saya sendiri lah. Yang menunjukkan memang ada potensi. Kalau kita develop lagi barang ni, develop produk ni, dan saya berharap kalau ada dapat future punya projek, saya boleh develop sama-sama manufacturer yang sudi, yang kita boleh sama-sama buat milik lah. So, memang ada potensi lah. Mulai ni kempen saya dalam sejuta impian pun, banyak menekankan tentang potensi dan novelty tajuk tu. Tentang isu global ni, iaitu green living, green development dan green technology. So sekarang ni tujuan saya dalam kempen pun, saya banyak tuju pergi buat proposal pada manufacturer yang sedia ada lah. Yang sedia ada dalam pasaran Malaysia sekarang pun cuma industri kecil kan. So tugas saya sekarang, saya nak rakyat Malaysia tentang kesedaran batang pisang ni.